Hai Bocil. Hari ini kamu main game apa Bocil? Game Sakura School Simulator. Oh iya, Bocil senang main game ini Sakura School ini ya. Kita kira-kira pakai baju apa ya? Wow. Nah ini casual trio dan nurse. Jadi Bocil suka main Sakura School juga ya guys. Kenapa harus Sakura School nggak yang lain? Bagus aja kak, suka aja. Bagus aja. Ini yang biasa orang buat video-video itu kan Bocil? Iya. Tapi kali ini Bocil main sendiri, dia nggak mau lagi nonton. Dia suka banget nonton video yang orang main Sakura School itu. Kayak dramatis. Iya kayak dramatis. Jadi dia main sendiri gamenya, kayak dia gak mau nonton lagi. Sekarang dia mau main ini saja game. Iya bagus tuh, bagus. Nah sekarang ganti si Taiga. Yang tadi aku kasih nama Kura, Sakura. Yang satu Taiga. Supaya ganteng si Taiga. Nanti mereka emang karakternya enak. Dua main game itu? Iya. Enggak. Lima. Lima? Bukan, tadi kan Bocil cuma ambil dua karakternya. Iya, soalnya yang anak itu harus di rumahnya baru bisa. Tuh, start. Nah, pertama dia kemana dulu sih, Bocil? Ini boleh jalan-jalan di mana aja, ini kita terserah. Oh, ini seperti kayak kita benar-benar hidup di... Dunia ya. Oh iya benar-benar. Aku sama si Taiga mau ceritanya ada anaknya. Jadi kita jemput dulu si anaknya. Siapa namanya? Oke, jadi namanya si anu ini Mio. Mau jemput dulu anaknya, namanya Mio. Aduh, mana sih anakku, Mio? Emang tahu di mana posisi anaknya? Mio, tunggu. Jangan jauh-jauh main. Oh, itu tuh berdua itu ya? Iya. Kamu nih. Lah, kok tiba-tiba? Iklan lagi tuh Bocil. Nah, ayo sini. Oke, kita lanjut lagi. Care aja sudah males aku. Udah digendong enggak? Ya ampun, digendong sama dia guys. Digendong ternyata. Nah itu digandeng yang bener. Ayo ke rumah, papa udah nungguin itu. Hei, ayo kita jalan. Tapi mami ya belum ganti baju. Ya udah Mio, cepet ganti baju ya. Apa yang ganti baju? Mia punya doggy. Kok dia bisa digerakkan juga Bocil ternyata? Mia mau ganti baju. Opa yang mirip mama. Ini kayaknya utuh. Mama anggung Mio. Udah cantik dia. Ayo, ayo. Kok bapaknya yang digendong? Mamanya kok gendong bapaknya, gendong anaknya lah. Bocil ini salah setting pasti deh. Sekolah. Kita deketin dulu, baru kita oke, kami nih. Mereka ini misinya apa sih Bocil? Jadi biar ada tahu misinya apa gitu Bocil. Kalian mau tahu ya? Oke. Jadi kita tinggal dulu kedua orang ini. Nanti kita tinggal say goodbye aja, nanti habis itu pergi. Ini kan bapaknya ini kayaknya khusus, oke, ada ya.
Nah, sekarang kita ke rumah tuh ganti baju dulu, baru kita bisa. Lu bisa terbang pakai jetpack lagi. Bisa. Wow, gila ini gamenya ini bisa pakai jetpack dia terbang tuh, guys. Ini kalau yang canggih nih memang. Kucing. Nah, ini kita ganti baju dulu ke polisi. Jahat, nggak mau baik sama kita. Kita cari tuh baju. Baju polisi. Nanti kita di situ tuh kayak ada gamenya gitu, nanti kita tinggal pencet aja, nanti habis itu langsung keluar tuh, nanti kita langsung bisa main nih. Nanti jadi kayak gini kan, ini ada misi. Oh iya. Mission. Pencet satu-satu. Jar. Cari apa dia? Cari itu. Officer Star. Officer Star. Ada itunya, ada ininya. Penjahatnya. Itu pink hitam. Oh, penjahatnya pink hitam, ya ampun. Astaga, oh dia rampok ya. Sushi bar, sushi bar, sushi bar, sushi bar, sushi bar, cepet, harus cepet ini. Sushi bar. Halo. Pink hitam semua penjahatnya, tembak. Ntar, tunggu, harus tujuh ini. Ah, susahnya. Kafe. Ya mati. Dari mana lagi tuh dari? Woi. Kafe shop. Oh, bocil sudah canggih nih main ini guys. Jadi dia sudah ngejar-ngejar ada misinya guys. Kafe salah. Mana ini? Lah kecil kecil takoyaki aduh ke sekolah ini ya ada deket takoyaki kan bener kan apa kata kita. Oke itu dia tembak 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 ya matiin yo wuih bagus. Misi sudah selesai belum? Kumakop. Misi sudah selesai belum? Star, belum. Aku makrob, mana aku makrob? Aku makrob, bentar, aku tak aku makrob. Lah, mana tadi ada? Ini udah jamur. Ini udah cabut. Ya? Lah, terus? Oh, itu dia. Gak ada sih namanya sama lagi ya. Ini mati. Selesai misinya ya, oke? Belum. Oke. Sekian video kita kali ini. Like, comment, dan subscribe. Bye.